إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهاي ورحمة الإيمان طعنا كمو kepada الله dan طعنا كمو kepada رسول الله dan kepada أولي الأمر yaitu orang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yang daripada selisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yang Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih terukulah kesukaannya. Sidang jemaah dan rahmat Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh merasakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat rahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insyaallah. Mimbar kemarin yang pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk kewajiban memelihara amanah. Sidang jemaah rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali berlaku zalim terhadap para hamba. Setiap nikmat yang datang daripada Allah itu, maka akan datang juga yang dinamakan amanah dan tanggungjawab. Amanah yang dimaksudkan adalah seperti amanah terhadap keluarga, harta benda, nikmat anggota badan, orang-orang yang dipimpin dan sebagainya. Amanah inilah yang wajib dipelihara selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Allah SWT tidak akan membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab yang ini amanah kepada langit dan bumi serta gunung tanah untuk memikulnya. Maka mereka akan mengikutnya dan timbang tidak dapat menyempurnakan kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk mengikutnya. Dan pada ketika itu manusia yang ini dengan persediaan yang ada padanya sanggup mengikutnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah di atas bumi ini, kita wajib mempunyai rasa bertanggungjawab terhadap setiap perkara dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mereka yang menyempurnakan amanah adalah mereka yang menyempurnakan agamanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Sidang jemaah dan umat Allah sekalian, mari kita melihat salah satu daripada kisah yang sangat masyhur di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an yang mempertahankan amanah yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau di dalam peperangan Uhud.
Sejarah menyebutkan bahwa ketika salah seorang daripada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh oleh tentera Rom, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan hampir 3000 orang tentera Islam untuk memerangi tentera Rom yang berjumlah hampir 10000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amanah kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah untuk menjadi pemimpin tentera Islam. Sebagai ketua, beliau juga ditugaskan untuk memegang panji tentera Islam. Baginda berpesan, sekiranya Zaid gugur, maka yang akan diamanahkan untuk menjadi ketua ialah Ja'far bin Abi Talib. Namun sekiranya Ja'far gugur syahid, maka Rasulullah SAW berpesan supaya ia digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Sekiranya Abdullah juga gugur, maka hendaklah mereka melantik sendiri salah seorang daripada kalangan mereka itu sebagai ketua. Ketika di medan perang, Sayyidina Zaid bin Harithah telah diserang oleh tentera musuh dan akhirnya beliau gugur syahid. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib segera meluk ke arah Sayyidina Zaid untuk mengambil panji tentera Islam, lalu dia mengangkat semula panji tersebut. Ketika panji perang tentera Islam ini berada di tangan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, beliau mempertahankan panji tersebut daripada tentera musuh sehingga dikepung, dan akhirnya tangan kanan beliau yang memegang panji tersebut ditetap sehingga putus. Belum sempat panji tersebut jatuh ke bumi, beliau mengambilnya dengan tangan kiri. Lalu kemudian tangan kirinya yang memegang panji itu ditetap oleh tentera musuh sehingga putus. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib mengepit panji tersebut dengan kedua lengannya sehingga akhirnya bahunya pula ditetap dan terputus. Selepas itu, beliau diserbu dengan tikaman yang banyak sehingga akhirnya gugur syahid. Lalu panji perang tentera Islam tersebut diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawah. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib gugur syahid dalam perang dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa terdapat hampir 90 kesan luka di badan Sayyidina Ja'far akibat daripada tikaman tentera musuh. Pengorbanan ikhlas Sayyidina Ja'far dalam perjuangan menegakkan amanah Allah ini telah dianugerahkan dengan ganjaran syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kedua tangannya yang putus itu dengan sepasang sayap yang boleh dia gunakan untuk terbang ke mana sahaja di dalam syurga. Lalu beliau dikenali dalam kalangan sahabat sebagai Ja'far yang mempunyai dua sayap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku melihat yang ini dalam mimpi akan keadaan Ja'far yang sedang terbang bersama-sama dengan para malaikat di dalam syurga. Lihatlah bagaimana sifat seorang pemimpin yang sangat berpegang kepada amanah. Beliau begitu setia memegang panji dan terislam tanpa sedikit pun memikirkan tentang keadaan dirinya sendiri. Ini kerana baginya yang lebih penting itu adalah kekuatan untuk mempertahankan agama Allah dan kalimat tauhid di atas muka bumi ini. Walaupun luka dan darah memenuhi tubuhnya, namun perkara itu sedikit pun tidak melemahkan semangatnya demi memegang amanah yang telah diberikan. Berkat daripada memelihara amanah itulah yang menyebabkan Islam tersebar sehingga ke pelosok dunia. Sidang jemaah dan mati Allah sekalian, justru sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mendidik diri kita untuk sentiasa berpegang kepada amanah yang telah diberikan. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang berpegang kepada amanah dan tidak pernah mengkhianatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi
إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Surah Allah Al-Azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mendengar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najat al-tawwabin. Wa'adhan penyakit, segala marah bahaya, kesusahan dan keburukan.
Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya di jalan-Mu, seperti upaya-upaya zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya yang khas kepada Abdul Halal Isri Syed Sultan Ibrahim Ibn Al-Barbaw, Sultan Iskandar, Sultan Ibn Al-Quan bagi negeri dan jajah harta Al-Juhud dan Al-Fadid. Kepada Raja Zahsuti Amidya Al-Marhum Sultan Negeri Syekh Permai Suri Johor, kepada Tengku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tengkumah Kota Johor dan Cik Puan Besar Khabib Amidya Mustamam. Bagi putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat kerajaan serta rakan sekalian. Allahumma ra'iz al-Islam wa al-Muslimi wa akhtul al-kafarat wa mutanhi sayyati wal musyriki wa kulla man huwa adu lidin. Allahumma fahid humum al-Muslimi wa qilayna alim al-dini wa ahsin khalasul masjuni واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وخيراً وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أنجنا وذرياتنا وأصولنا وروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله خير من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. Allahu Akbar.